Ada. Ya udah yuk pulang yuk. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjaga. JoJo dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler. Aku sama Raffi sama Rafathar ke Bandung lagi. Kebetulan weekend ini Mama Am itu buka toko barunya di Bandung, toko hijab. Jadi kita semuanya keluarga ke sana, Mama Am juga ikut, Nisha, anak-anaknya semuanya ikut. Rame banget. Gokil. Alhamdulillah ada Pak Ridwan Kamil datang sama istrinya. Kita ketemu juga sama Wali Kota Bandung, sama istrinya Pak Ridwan Kamil. Kita ketemu sama fans-fans di Bandung juga. Jadi hal yang biasa begitu, zaman saya dulu hijab hanya digunakan oleh para orang tua. Dengan pergantian pita era hijab yang dipimpin oleh... Terus sempat ngobrol-ngobrol juga di sana. Terus ya pokoknya seru-seruan bareng lah di acara pembukaan. Satu, dua, tiga. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. Bener-bener rame banget. Alhamdulillah sukses deh acaranya Mama Ami. Dari sana kita makan ke PVJ. Nah, udah lapar banget tuh karena kan udah dari pagi perjalanan sampai sana siang, sore langsung acara. Nah, kita malam belum makan, kita kelaparan. Kita mampir ke PVJ. Sayang, aku mau beli kue dulu bentar. Aduh, kue apaan sih? Ini kue ini. Pak, kue apa ini namanya kue apem? Kue... Mau aku dong, ya panas suka. Dong. Kamu makan dulu, kamu berapa? Makan bener. Iya nih. Sayang, udah deh. Tunggu ini gak ganjel dulu lumayan. Kamu kebiasaan belanja terus. Bapak. Wah, si bapak mah malu terpoto. Mau dong. Cobain saya dulu. Cobain satu dulu nih uangnya ambil semua. Halal gak ya? Mau dong yang panas. Kalau mau nggak? Ini namanya kue apem. Ya. Alhamdulillah, lihat ini ngaji. Lihat, Seng. Lihat, jualan sambil ngaji. Oh, ngaji ini jualan. Ngaji si dulu. Si Aladin. Rafathar, sebegigi kita ke PVJ. Di PVJ kita main-main. Di situ beli jajanan-jajanan dulu, gigi biasa tuh. Mau dong, yang panas. Sok satu dulu, aku mau satu. Kebiasaan jajan dulu, orang kita mau makan gede. Kalau di Bandung tuh ada banyak jajanan di mana-mana aku sukanya. Kan apa? Ya, ayo kok. Sayang lah. Sayang, ayo lah. Sayang. Iya. Udah, tuh, udah. Jangan kebanyakan jajan, nanti gak makan gede, ayo udah. Udah, ambil aja deh. Ayo. Ambil aja. Kita makan. Ambil kapatar, kok ya. Nah,
sampai di sana tuh ternyata masuk-masuk tuh sebelum kita cari restoran kita lihat ada jajanan-jajanan lagi. Nah senang banget karena aku tuh setiap lihat jajanan kepengen ada lagi kue yang ijo-ijo itu kita sempat jajan dulu. Oh, udah taman. Tuh nanti Avatar mau main boneka. Yep, oh ada es doger. Karena Avatar tuh ada es doger tuh. Ya. Cilok. Sebentar, cilok ya. Nah ya, sekarang malah kamu yang jajan, ih gimana sih katanya gak mau jajan, sekarang kamu yang jajan. Oh. Bu, saya mau jajan dimarahin istri, ya udah deh gak. Kue cubit. Aku mau kue cubit. Ya. Minta foto. Iya. Jel, sini Jel. Mau dong, kue cubit yang matang setengah matang. Cilok dong, mau. Jel. Cilok seporsi berapa? Isi berapa? Coba beli. Terus pas lewat lagi ada kue cubit lagi, ada cilok. Wah udah macam-macam deh kita sempat nyoba-nyobain jajanan juga. Ah, sayang kamu beli apaan sih? Kue cubit kan? Kue cubit. Sayang bayarin, aku gak punya uang. Maaf, tangan kiri. Sayang bayarin deh. Iya, iya. Aku gak punya uang. Cilok. Tapi gak bayar. Seporsi. Sayang mau topinya apa? Tuh kan jadi jajan gara-gara kamu. Orang udah mau makan gede. Sayang mau apa? Yang biasa aja ya. Gak mau yang green tea ya? Enggak, yang green tea aku mau green tea. Tengah-tengah. Ini green tea ya, Mak. Asyik. Mau apa green cheese? Green cheese lagi kosong, Kak. Jualannya apa dong kalau gitu? Keju, yang keju ada. Keju apa lagi? Ya, oke. Asyik. Bayar. Sama itu, berapa? Mau dong, goceng, bagi. Oh. Sayang, ada seluncuran di atas, Enak kayak gini, tau. Mia, ini. Oh, ini Avatar dingin. Apa ini? Apa ini? Iya. Gimana? Ya, makasih. Oh, boleh masuk emang. Gelap ya? Ayo kesana, harus buka sepatu gak? Ayo. Apa sebenernya? Gimana? Basah gak? Basah. Pakai ban. Oh. Ayo. Masuk sana berdua, Pak Avatar. Sini, Avatar. Kita, Mama ikut gak? Enggak. Ya udah. Aku, Mama mau makan aja. Lihat. Bisa bawa anak? Terus kita sempat ditawarin juga yang ice light gitulah, pokoknya kayak ada apa namanya perosotan tapi es. Waduh, siap ya? Siap baby. Sama baba. Sama baby gini ya. Sama baba tinggal takut. Siap. Gimana duduknya? Hah? Duduk. Dalam ban. Ini keluar enggak? Apa mau selalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Sama papa lihat. Jangan nangis, lihat. Papa lihat sama papa ya. Siap ya. Siap. 1, 2, 3. Yeah. Mama lihat. Boleh. Lagi. Naik selodotan tapi unik. Ternyata dialasinya sama es. Jadi licin. Avatar nangis. Ternyata Avatar takut. Nah si Avatar tuh sempet takut, tapi dipaksa sama papanya jadi supaya pemberani. Ngepegang. Mama. Yuk. Takut Avatar. Takut. Bagus naik. Gak? Enak gak? Enak gak naik? Mau naik sama mama mau? Oke. Ayo. Udah. Yami aja. Avatar ayo naik lagi yuk. Yuk naik lagi sama papa. Oke. Mama. Ya udah bilang dengar. Papa, bilang sama papa. Papa. Nangkut. Papa. Apa yang nyangkut? Papa please. Enggak mau gitu. Enggak mau, Pa. Papa please gak mau katanya.
please papa nggak, papa bilang, please. Nggak mau. Please nggak mau. Mau ya. Yaudah yuk. Ya, udah buat sayang aja, yuk kita makan aja yuk. Ya udah selesai dari situ kita cari restoran. Mau mie? Ya, mau ini dong. Mas mau pesan mie. Mama. Ya. Aglio olio-nya bisa nggak pedes nggak mas? Nggak pedes bisa dibikin nggak pedes? Ya buat bah, ini buat rah ini. Sayang mau makan apa? Chicken wings yang itu yang banyak. Oh, saya mau spaghetti. Chicken wings yang beraneka rasa. Ya sebentar, pakai beef. Iya, pakai aglio olio gitu, ya kan? Terus ini chicken wings-nya nih. Ini mau pesan, ayo. Mau pesan nasi apa? Ini chicken wings, rame ya. Ini 10 chicken wings. Sisanya pada pesan apa lah, Sob? Ini apa ini? Duhai engkau, sang dewi ciptaan raja. Dari langit, kau turun ke dunia. Terjadi milikku, jadi pendampingku selamanya. Dengarkanlah setiap kata yang terucap. Kakata lagi apa? Kakata mau masuk makan apa? Mau lihat binatang gak? Mie, mulu. Sambil nunggu makanan kita lihat binatang lagi. Nah, sambil nungguin makanannya datang, aku sama Rafathar sama Gigi katanya di situ ada tempat mini zoo gitu. Kita naik ke atas. Gimana? Ada burung. Rafathar ada burung. Burung ini. Apa mauku? Burungnya hidup. Pada tidur. Burung itu burung. Jadi di sana ada burung-burung, Rafathar seneng banget. Burung-burung, ada tupai, Rafathar seneng banget kan ngeliatin binatang-binatang. Pokoknya ngeliat semuanya deh. Jagamu berdua kita.